Polres Cilacap, Jawa Tengah meringkus 3 pelaku pencabulan gadis di bawah umur. Korban yang mengenal pelaku melalui media sosial dicekoki minuman keras saat bertemu. Sigit, Sage, dan Rian, pelaku pencabulan gadis di bawah umur ini ditangkap di lokasi berbeda. Ketiganya diciduk Satuan Reserse Kriminal Polres Cilacap, Jawa Tengah setelah ada laporan pencabulan terhadap 3 gadis berusia 15 dan 16 tahun. Para korban mengenal ketiga tersangka melalui akun Facebook. Setelah rutin berkirim pesan, para gadis belia yang terbuai rayuan pelaku akhirnya setuju untuk bertemu. Sebelum beraksi, Sigit, Sage, dan Rian memberikan minuman keras kepada korban. Korban pun dicabuli saat tengah mabuk di beberapa tempat berbeda. Para pelaku mengaku pencabuli korban lantaran terpengaruh video porno. Pengaruh video, sekarang langsung yang cewek-cewek sudah sekarang langsung tipu. Diajak keluar gitu? Jadi di situ pas di tempat saya kan ada itu. Langsung main di tempat saya. Masing-masing pelaku ini korbannya satu tapi dilakukan beberapa kali. Untuk tempat melakukannya pun bervariasi, ada yang memang diajak ke rumah daripada si pelaku sendiri, di mana pelaku memang tinggal sendirian, ada juga yang dilakukan di semak-semak. Dari para pelaku, polisi menyita barang bukti pakaian korban dan pelaku yang dikenakan saat kejadian. Para pelaku dijerat dengan pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.